Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di segmen Lagi Viral dan kali ini kita akan membahas tentang kesurupan. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di YouTube channel Furi Harun. Tragedi kesurupan berujung maut yang sempat membuat heboh dunia. Kejadian kesurupan seringkali terdengar di telinga orang Indonesia sebagai hal yang mistis. Ciri-ciri dari orang yang mengalami kesurupan biasanya berteriak kencang atau mengeluarkan kata-kata yang tidak dapat dimengerti. Seseorang yang mengalami kesurupan juga biasanya suka menyakiti dirinya sendiri, bahkan hingga meninggal dunia. Seperti yang baru-baru ini terjadi di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inisialnya FHB, usia 22 tahun, seorang mahasiswa semester 6 di salah satu perguruan tinggi Kupang, tewas di kamar kosnya setelah kesurupan. Berdasarkan keterangan dari teman-temannya, FHB kesurupan dengan meneriakkan kalimat yang tidak jelas. Dia juga berkata akan mati pada pukul 3 dini hari atau pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Selama kesurupan, korban dijaga oleh teman-temannya. Korban diketahui menghembuskan nafas terakhir setelah teman-temannya bangun tidur di keesokan harinya. Sebenarnya jika ditinjau dari istilah medis, kesurupan disebut dengan dissociative trance disorder atau DTD. Psikiatri mengakui bahwa fenomena kesurupan sebagai suatu kondisi yang ditandai oleh perubahan identitas secara pribadi. Banyak orang mengatakan kesurupan disebabkan oleh suatu roh atau kekuatan, namun dalam dunia medis, hal-hal seperti itu tidak dikenal. Kondisi seperti itu dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti spiritual, sosial, psikologi, dan juga lainnya. Dengan melakukan screening dan pemeriksaan secara keseluruhan, faktor penyebabnya pun bisa diketahui. Tidak hanya populer di Indonesia, kesurupan juga terjadi di negara lainnya. Bahkan sejumlah film Hollywood mengangkat fenomena kesurupan menjadi tema mereka, khususnya yang berhubungan dengan pengusiran setan atau eksorsis dari orang yang mengalami kesurupan. Seperti apa kasus kesurupan yang gempar di negara lain? Berikut kita akan bahas ulasannya. Yang pertama adalah kisah tragis Annelise Michel. Jadi cerita kesurupan yang menimpa si Annelise Michel ini adalah salah satu yang paling menggemparkan. Bahkan kisahnya sendiri dibuat menjadi film dengan judul The Exorcism of Emily Rose. Saat Annelise berumur 16 tahun, dia mengalami epilepsi dan gangguan jiwa. Annelise harus dirawat di rumah sakit jiwa. Pada tahun 1973, sejumlah percobaan bunuh diri bahkan pernah dilakukan oleh Annelise. Dia menolak semua hal yang berkaitan dengan agama, meminum air seni sendiri, dan mendengar suara-suara aneh. Meski sudah diberi obat oleh dokter, hal ngeri yang dilakukan oleh Annelise tidak dapat dihentikan. Pihak keluarga meyakini Annelise telah kerasukan setan. Sejumlah pendeta telah dimintai bantuan untuk mengeluarkan setan yang ada di dalam dirinya. Akhirnya, dua orang pendeta melakukan ritual pengusiran setan atau exorcism. Orang tuanya juga mulai berhenti memberikan obat untuk epilepsi dan gangguan jiwanya. Annelise akhirnya meninggal dunia setelah sejumlah ritual dilakukan. Yang nomor dua adalah bau belerang usai kesurupan. Selain kisah dari Annelise, di dunia barat juga dikenal cerita kesurupan yang dialami oleh Roland Doux. Nama tersebut bukan nama yang sebenarnya. Pada tahun 1940-an akhir, Du diketahui keluarga mengalami kesurupan. Dia seringkali meneriakkan suara-suara aneh, bahkan terdapat luka seperti garukan di sekujur tubuhnya. Seringkali Du berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh keluarganya. Hingga akhirnya,
keluarga membawa seorang pendeta Katolik untuk mengusir roh jahat di dalam diri Du. Pendeta mengatakan bahwa Du telah kerasukan setan. Saat ritual, Du berkali-kali melukai si pendeta tersebut. Saat akhirnya ritual berhasil mengeluarkan setan yang ada di dalam tubuh Du, banyak orang yang mencium bau belerang dari kamarnya. Kisah Du ini juga pernah dibuat novel dalam film berjudul The Exorcist. Jadi dibuat novel dan juga dibuat filmnya ya teman-teman. Lalu yang ketiga, tidak kalah mengerikan, mengaku kesurupan seorang ibu akhirnya membunuh anaknya sendiri. Kejadian kesurupan yang mengerikan lainnya dialami oleh Ashley Megan ya. Kepada polisi, dia mengaku telah kesurupan dan membunuh putri kandungnya sendiri yang bernama Sarah yang baru berusia 21 bulan. Saya tidak pernah ingin melukai Sarah pada saat itu. Saya merasa saya telah kerasukan dan saya percaya saya mencintai Tuhan dan saat itu bukan diri saya yang sebenarnya. Begitu yang Sarah ucapkan kepada polisi. Sebenarnya Watterson beberapa kali melakukan percobaan untuk membunuh putrinya tersebut, bahkan sang putri sampai mengalami kerusakan otak bagian kiri. Nah, menurut kalian bagaimana nih teman-teman? Apakah benar gitu karena kerasukan atau memang itu hanyalah sebuah alibi dari ibunya yang tetap ingin membunuh anaknya atau menderita penyakit gangguan jiwa? Lalu yang keempat adalah suami bunuh istri saat kesurupan. Seorang pria asal Inggris, Michael Taylor, semula hidup mesra bersama sang istri, Christine. Pasangan tersebut juga sangat religius ya. Taylor bergabung dengan kelompok suara gereja yang dipimpin oleh Mary Robinson. Hal aneh mulai terjadi saat sang istri menuduh Taylor memiliki hubungan dengan Robinson. Semenjak itu, Taylor mulai berperilaku tidak seperti biasanya, jauh dari karakter aslinya. Kejadian itu terjadi berbulan-bulan, seseorang yang melihat Taylor mengatakan bahwa dia telah kesurupan. Begitupun dengan yang diakui oleh sang istri, bahkan dia memanggil pendeta untuk melakukan ritual pengusiran. Pendeta mengatakan bahwa dirinya telah mengusir setan yang ada di dalam diri Taylor. Namun, dia memperingatkan bahwa kemungkinan setan tersebut dapat kembali ke dirinya. Apa yang dikatakan oleh pendeta itu kemudian terjadi, Taylor membunuh dengan keji istrinya. Dia ditemukan di jalanan seperti orang gila dan berlumuran darah. Dia sempat ditahan oleh polisi namun akhirnya dikeluarkan dengan alasan sakit jiwa. Oke teman-teman. Jadi peristiwa kerasukan ini tidak bisa dianggap sebuah hal yang enteng ya, sebuah hal yang gampang gitu. Jadi di saat kita menemui saudara ataupun orang yang kesurupan, kita tentunya harus menghubungi orang-orang yang memang bisa mengatasi permasalahan tersebut. Tetapi sebelumnya memang harus dilakukan tes kejiwaan terlebih dahulu. Apakah memang betul dia kesurupan atau memang seseorang ini mengalami gangguan mental sehingga dia berhalusinasi. Tetapi apapun itu semua, jangan pernah lupa berdoa kepada Tuhan. Karena hanya dengan berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, maka kita akan senantiasa dijauhkan dari hal-hal yang negatif termasuk kesurupan. Demikian ulasan Furi di segmen Lagi Viral tentang kesurupan ini. Dan ini datanya diambil dari beberapa sumber dari berbagai informasi. Ya, jangan lupa untuk tetap berdoa. Kita akan ketemu di sesi Lagi Viral selanjutnya.